Kecelakaan di Garut melibatkan minibus terjun ke jurang sedalam 0 meter pada Senin, 21 Agustus 2023. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Burujul, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Kapolsek Banjarwangi, Ibtu Amiruddin Latif, mengatakan, kecelakaan di Garut itu berawal sopir kehilangan kendali saat melewati jalan berliku dari arah Garut menuju Banjarwangi, adapun kondisi jalan menanjang dan tikungan tajam. Ia menuturkan, korban saat itu langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. 6 penumpang saat ini diketahui sudah kembali ke rumahnya masing-masing di wilayah Kecamatan Singajaya. Untuk sopir bernama Asep Mimit masih dirawat karena luka berat hingga patah tulang. Ia menjelaskan, minibus bernomor polisi G1636 CK itu saat ini dalam proses evakuasi oleh pihak kepolisian dibantu warga sekitar. Amir mengimbau masyarakat yang hendak melintas ke kawasan Banjarwangi agar berhati-hati lantaran kondisi jalan yang berliku dan menanjak. Aduh, untung tidak ada korban jiwa. Ayo, Mang, semangat, Mang. Semangat, semangat. Sok siap ini lagi kalah gitu weh. Oh, dalam. Ganeas. Ganeas. Mimi Ganeas pagi itu. Ngelihat jangan kantong. Coba jangan dilarian, tinggalian pagi itu. Oh, gitu. Sok. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!